kadang-kadang banyak sangat benda orang Islam ni, banyak sangat benda yang guna nama Islam. Kan? Nak jual kopi pun guna nama Islam. Ada orang tanya soalan, dah lama saya terang, baru ni buat dia semalam tanya, betul ke Nabi minum kopi? Ah, Nabi ke minum kopi? Brazil buat kopi. Sebab apa? Pasal ada orang keluarkan kopi, lalu dia nak bagi laku, dia kata Nabi minum kopi. Macam ada mana ustaz mana kata Nabi makan roti jala. Mana Nabi makan roti jala pula dengan kuah kari? Kari India. Jadi kita, apa saja benda yang kita buat, sebab itu sebahagian tokoh, bukan kita mesti setuju, macam Tariq Ramadan, dia tidak bersetuju dengan perkataan apa nama ekonomi Islam ataupun Islamic economy. Kerana dia kata tak ada ekonomi Islam. Yang ada ialah etika Islam ketika berekonomi. Akhlak Islam, tak apalah soal nama je lah kan. Tapi kadang-kadang kita banyak sangat nama. Nama tu kita bagi tu dengan brand dia, dengan cara kita design dia, orang masuk tu rasa macam Islam lah. Tapi hakikatnya dalamnya tak Islam.